Tani, tempat sahabat lamaku Mas Yudi, teman satu SMA. Di tempat ini aku, yang aku ceritain itu, 2 minggu aku stay di sini sama Herman almarhum dan teman-teman SMA. Kenangannya banyak banget. Habis ini aku makan, terus ya yang jelas isoma. Habis isoma terus aku masuk Weleri, masuk tol lagi. Perjalanan masih jauh, madang sih ya. Ayo ikutin terus. Beres makan ketemu teman lama. Ini teman gue SMA namanya Mas Heri. Yang punya warung malah minggat neng Wonosobo. Kurang ajar tenan. Ora tahu jawab iki. Ora tahu jawab yut. Nah ini Heri juga tinggal di Keparakan. Dia juga juragan tembakau, juragan futsal ya. Futsalmu jenenge apa? Pro futsal. Kowe ora percaya nek aku jajani njuk warunge rame kuwi lho. Oh, ayo mutiara kowe. No. Iki rombonganku kabeh iki. Hah? Kuwi anakku kuwi. Takon Heri kuwi. Kota mana ini? Di kota mana? Malioboro. Oh, Malioboro. Lokasinya menikmati bumi. Dari Parakan kemarin aku langsung ke Jogja. Ini hanya untuk sehari aja untuk stay di sini tidur. Karena anak-anak pengen ke Jogja, akhirnya ya udah mampir ke Jogja. Cuman nggak bisa pulang ke rumah, nginep juga ya. Akhirnya sekarang lagi di tempat sarapan soto yang biasa almarhum Bani beli. Ini langganan dia di sini, soto Wijilan, lengkung Wijilan. Nah, habis ini aku langsung balik ke Sunda lagi via tol Solo. Dari Solo masuk terus nanti keluar Bandung. Ya ikutin terus lah, capek nggak capek. Yang jelas aku sudah dapat inspirasi banyak kemarin untuk membuat lagu. Terima kasih alam semesta, terima kasih Allah, terima kasih Dieng dan suasana indahnya, dan terima kasih Yogyakarta yang sudah menjadi tempat istirahatku hari ini. Matur nuwun. Santai di Jalan Mangkubumi nunggu anak-anak istri dan saudara pada naik andong. Ini aku sama saudaraku. Halo. Tiba-tiba pengamen yang bawain lagu Menemukan dengan versi mereka, asik banget merdu. Saya gitu. Terima kasih yang sudah pada nonton. Aku sudah sampai di rumah dan di rumah juga dingin lagi karena di sini juga udah ada dingin. Terima kasih sudah ngikutin dari episode 1 sampai ketiga ya. Doain aja lagu-lagunya bagus dan tungguin album Yudi Don Project karena lagunya akan rilis di situ nanti. Ya. Pelan-pelan.
thanks for subscribe, like, comment, and share. Pokoknya sebarkan. Ya, semoga bermanfaat. Dan ada kebaikan atau ilmu yang bisa diambil dari video-video saya. Matur nuwun. Sampai bertemu. Bye.